Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi di channel aku. Jadi hari ini aku pengen nge-share ke kalian naik skincare rutin aku. Ini face and body. Jadi sebelum aku skincarean, biasanya sebelum aku tidur dan menjalani aktivitas malam-malam aku bersihin dulu meja-meja bekas aku filming ataupun meja bekas kerja suami aku. Ya, jadi aku bersihin dulu supaya mata enak juga gitu ya. Ya, karena sekali-sekali aja sih bersihin, kalau lagi males ya males aja tetap. Nah, terus ini selesai kebersih-bersih aku lepas softlens dulu ya, karena kadang-kadang aja sih aku pakai softlens karena kalau lagi males aku pakai kacamata. Nah, terus aku ngebersihin bagian mata aku. Ini aku pakai Wardah Eye Expert. Jadi ini bisa untuk mata sama bibir. Ini bagus banget sih untuk ngebersihin makeup-makeup kalian yang waterproof, sama bisa buat bibir juga. Dan dia super duper gentle banget ngebersihin makeup kalian, jadi ini nggak buat sakit gitu loh. Terus lanjut ke muka, di sini aku pakai Wardah Micellar Water dari Seaweed karena muka aku lagi kering banget. Jadi aku pakainya yang Seaweed dan ini ngebersihin makeup aku banget sih pakai micellar water. Terus aku rapiin pakaian kotor aku. Aku masukin ke dalam tempat pakaian kotor, terus ambil anduk. Dan setelah itu aku cuci muka. Nah, cuci muka di sini aku masih pakai sabun wajah dari Tea Tree yang dari The Body Shop. Jadi aku suka banget sama facial wash ini. Muka aku kan kebetulan lagi hamil ya, kering, kerontang, sampai gatel gitu di bagian pipinya dan mudah sensitif dan tumbuh jerawat, guys. Makanya aku pilih sabun yang enggak terlalu banyak busanya. Tinggal dicuci aja sih sampai bersih gitu kan. Nah, terus aku lanjut mandi. Selesai mandi kita ketemu lagi. Nah, aku mandi di sini aku pakai sabun bayi karena kulit aku sensitif banget hamil, nggak tahu kenapa. Samponya aku pakai Cerasoft sih. Selesai mandi, aku langsung ke body care. Jadi body care aku di sini pakai deodoran dari Nivea karena enak banget sih wanginya, teksturnya, cepet kering juga. Nah, kebiasaan aku di sini dari dulu aku selalu pakai si minyak telon baby. Gak tau kenapa aku suka banget sih sama wanginya. Tinggal aku ulus-ulus aja ke belakang punggung sama perut aku. Dede, ini aku udah 16 minggu. Mudah-mudahan sehat ya Dede ya. Terus aku juga pakai baby powder ya. Ini kebiasaan aku dari zaman SMA sampai sekarang. Selalu pakai baby powder sebelum tidur di seluruh badan aku. Lanjut ke skincare wajah. Di sini aku pakai Clinal Spring Water. Ini untuk nge-balance pH kulit di wajah aku karena kulit aku super duper kering banget ya. Terus ke serum, aku masih pakai serum dari Pratista. Ini bagus banget buat kulit aku yang geradakan teksturnya ya. Terus pelembab dari Clinal ini bagus banget buat melembabkan muka kalian dan nggak kerasa kering sama sekali gitu. Karena kalau biasanya aku nggak pakai pelembab, muka aku kayak ketarik. Aku pakai Viva Face Mask. Ini sleeping mask gitu untuk ngelembapin wajah juga. Dan aku pakai si Vaseline untuk ngelembapin bibir. Untuk body care, aku pakai Vaseline Healthy White. Ini aku mix dengan Herboris. Jadi aku suka banget yang varian varian strawberry. Gak tau kenapa wanginya enak, super duper enak banget. Nah, aku alasannya nge-mix kedua itu supaya wangi aja sih. Rambut aku pakai vitamin dari Miranda. Terus langsung bobo deh. Bye.